Hereafter, there is no change in the promise of Allah. There is truly the ultimate trial. Alhamdulillah, we are honored and blessed to have our 8 Huffaz, including 2 Hafizatani. We have Shir Joban bin Muhammad Joban from Seattle. We have Hafiz Shawqi Rabbani bin Kurniawan Al-Fizah from Chicago, Illinois. We have Hafiz Tariq Rahmat bin Eddie Rahmat from Atlanta. We have Hafiz Fadli Muhtar bin Herman Muhtar from Al-Rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Hopefully that will be the last, inshallah, as we're running out of time. Right. Sorry, Ustaz Ali. Okay, $100 for them. $100 for them. $100. You guys can share. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Alright. It's okay, take mushawara. It's number 4 in our Pancasila. آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Okay, now finish. Thank you. We are give every single of our hafid $100 from it. Just imagine he canceled his flight yesterday, but he still join us via Zoom today. So actually I appreciate for him, and I hope Allah bless him and his family, and also make his activity easier here in America. His Excellency Consulate General of Malaysia, New York, Mr. Amir Farid Abu Hassan. Be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan sekalian, Bapak Ibu yang saya sangat muliakan, saya berbahagia melihat wajah yang sangat luar biasa ini. Ada anak-anak, remaja, ayah bunda, dan baru bergabung juga dengan kita Ustazah Oki Sena Dewi, sahabat kami beserta keluarga. Alhamdulillah telah tiba di sini. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan. Saya berbahagia dengan semua ini, tapi saya juga khawatir kalau kebahagiaan dan pertemuan ini hanya terpaku berada di ruang dan momen ini. Ada tawaran besar dalam Al-Quran, tertuang di Quran surah ke-52, surah At-Tur, di ayat ke-21. Ketika Allah menyampaikan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Al-Ladhina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran dan mencakup semua kalangan tanpa batas. Bisa dia laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Tak ada sekat sosial di situ. Semua. Allah beri tawaran pada kita semua. Kata Allah, Wal-Ladhina amanu, dan semua hambaku tanpa kecuali. Sepanjang mereka mau beriman dan mewujudkan iman itu secara bersama-sama, membuat amal soleh, kebaikan di semua aspek.
Dan ini yang paling penting, wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, lalu disertakan berbuat baik amal soleh itu beserta anak cucu mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bikulli kamalihi wa jalali sultani wa hamdi. Nusalli wa nusallimu ala habibika al-karim ya rahman rahim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil din. اللهم نتوجه إليك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله kami bermohon dengan segenap kesempurnaan nama dan sifat-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang sangat dalam sayang-Mu. Ya Ghafur Rahim, yang pengampun yang tak ada batas dalam ampunan-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir lana khotayana لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, jangan biarkan bila ada satu pun peserta muktamar ini datang ke muktamar membawa dosa, maka mohon hapuskan seluruh dosa-dosanya. ولا همّا إلا فرجته. Jika ada di antara kami yang saat ini merasakan kegelisahan, jangan biarkan yang meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah menenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan sakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupan keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amal solehnya di muktamar ini, ya Allah, hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di muktamar ini pertemuan yang menyatukan cinta dan amal soleh di antara kami. Dan biarpun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim kemuliaan dan kepedulian di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat mulai detik ini kepadamu dengan tobat yang terbaik kami mohonkan. Allahumma ihfaz 'anna kullal ma'asi. Maka kami mohon ya Allah, jaga kami mulai detik ini dari perbuatan maksiat yang tidak Engkau sukai. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, mohon wafatkan kami dalam keadaan muslim yang terbaik. Wa alhiqna alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon satukan kami kelak dengan orang-orang terbaik di jannah-Mu, para nabi, orang-orang saleh, orang siddiqin, para syuhada, dan yang Kau nilai baik dalam berkehidupan. Allahumma yassir hadzal muktamar wa barik fihi wa taqabbal jami'a a'malis salihah fi. Ya Allah, mudahkan segala rencana muktamar kami, segala kegiatan yang telah kami susun, dan berkahi semua kegiatan kami. Dan kami mohon anugerahkan limpahan pahala kepada siapapun yang telah memulai muktamar dari sejak awalnya, meneruskan sampai kini dan sampai di masa yang tidak kami ketahui. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan semua peluang kebaikan yang mampu kami dapat di dunia ini dan semua kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan mohon jauhkan kami dari segala apapun yang dapat menghadirkan ancaman neraka. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.